Buat manja-manja ya, Bun. Karena kita hari ini temanya adalah manja. Mumu manja. Enggak deh, bukan mumu manja ya, Ci. Mumu manja ya? Enggak. Manja deh. Enggak. Oke, tapi sebelumnya kita mau ingetin penonton dulu buat kita mau ingetin penonton dulu, jangan lupa traktir kita dan jangan lupa follow JKT48 di GoPlay supaya kalian selalu dapat notifnya setiap kita lagi live. Hai Karian, oke, Lucky Kitten, berarti lebih imut ya? Terima kasih. Okay, makasih. Tapi belum ininya gitu. Oke. Pusing banget. Oke. 1, 2, 3. Makasih. Nyau. Ya, kan soalnya harus lebih imut. Karena anak kucing. Iya, anak gitu. Kucing. Oke. Dan ini pasti yang kalian tunggu-tunggu, guys. Jadi, kalau tip meternya sampai 100%, maka Cishani akan impersonate aku selama bucin. Terus, selama bucin? Oke. Ah, ternyata aku salah nangkep ya, guys. Iya, guys. Jadi kita akan bertukar kepribadian. Oke. Tapi tip meternya harus 100%. Aduh. Oke, Ci, kita karena di bucin kita tuh bahas-bahas soal cinta-cinta gitu biasanya. Wow. Aku ada pertanyaan. Apa tuh? Kan biasanya ada orang bilang gak suka sama cewek atau cowok yang manja gitu kan, Ci. Nah, menurut Cici, manja itu seperti apa? Seperti aku. Manja? Apa ya menurut aku? Apa? Kalau menurut aku pasti setiap orang tuh punya sisi manjanya gak sih? Sebetulnya ya, iya. Di dalam hatinya mau cowok-mau cewek tuh pasti ada sisi manjanya. Cuman, apa ya? Manjanya ya untuk orang-orang terdekat aja gak sih? Menurut aku kayak ngelendotan gini tuh udah kayak... Kakak tangkep momen ini, Kak! Ini lucu, kayak manja gini. Manja belum? Iya. Menurut aku sakit. Waduh. Apa ya? Manja. Manja, setiap orang punya sisi manjanya. Cuman beda-beda ya. Gitu kan. Kalau misalnya aku, mungkin aku tuh lebih suka melukin orang kayak gitu. Lebih suka yang lendotan kalau aku. Kalau Muta gimana manjanya? Kalau aku, misalnya kalau aku manjanya ke mamaku, Ma, ademu suapin. Ah, ya itu. Ma, ademu susu. Gitu. Terus kalau ke teman, aku manjanya apa ya? Sama aja sih. Kalau ke kade, kalau ke kade biasanya aku minta suapin juga. Kayak kayak gitu ya caranya ya. Oke. 1, 2, 3. Makasih. Oke. Yeay. Ngapain berarti lagi? Manja tergantung orangnya. Iya, gitu. Oke. Ini ada lagi, Ci. Apa? Kak Cishani. Manjanya di luar doang atau di rumah juga? Atau orang rumah gimana kalau ngelihat Cishani manja tuh biasanya gimana? Aku malah di rumah. Manjanya di rumah ya, Ci? Iya. Di rumah. Kalau di luar kayak gak tau ya, mungkin kebiasaan apa mandiri gitu kalau di rumah. Kalau di rumah aku lebih kayak ya udah, karena mungkin ada mama, ada papa, ada kakak gitu, jadi kayak ngerasa jauh. Cishani tuh anak berapa sih, Ci? 2. Aku anak kedua, Ci, Kak. Itu sama. Kita sama. Iya. Dan karena aku anak cewek sendiri kali ya, gitu. Jadi Cishani tuh di rumah dimanja juga. Enggak dimanja, cuma kadang ya karena cewek jadi kayak lebih difokusin gitu lah. Oh,
aku berdua cewek-cewek. Terus tapi kakak aku nggak pernah difokusin sih, soalnya aku mengambil semua atensi mama. Gak, soalnya adiknya begini bentukannya ya. Harus tata, aku juga kayaknya malas deh. Udah deh mama aja urus ada kayak gitu. Kayak yaudah aku sendiri aja gitu. Iya. Tapi aku pernah kok ngeliat si Shani manja. Apa? Kapan nih spill dong? Ada deh. Spill dong. Tahu ya. Pas kalau kita berdua lagi cerita. Oh iya. Si Shani itu. Hah? Itu ada gift baru. Harus gimana? Oh, itu ada dari siapa kak? Kakaknya sih bingung. Mahkota emas. Makasih. 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 Dari siapa tuh? Dari siapa tuh? Oh my god. Dari Maple Syrup. Oh, Maple Syrup. Hai kak. Hai. Masih kak Maple Syrup. Pasti manis ya. Oke, makasih. Makasih ya, Ci. Satu, dua, tiga. Makasih. 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 Kok itu tip meternya gak sampai 100% sih? Ini dia si Hotman Aris. Hotman guys. Aris kita sampai bucin juga ya. Iya, nyampe bucin juga ya ternyata. Iya, Hotman sampai bucin Aris, ya. Hotman Aris. Oke, 1 2 3. Makasih, makasih, makasih. Lagi siapa tuh? Makasih-makasihnya jangan sampai banyak kok enggak iya, sih. Banyak ya. Oke, ya 1 2 3. Makasih, makasih, makasih. Miau miau. Aduh. Gabungin aja ya. Ayo lagi. Oke, ya. Aduh, makasih kan. Makasih, makasih, makasih. Nyang. Dari siapa kak? Nyigyu. Oke, ini pas kami ya. Oke, makasih, makasih, makasih. Ini lama-lama kita satu episode gini terus ya. Makasih dong ya. Makasih doang ya. Oh my god, ini kita baru, kita mau nanya-nanya juga nih guys sama kalian. Kalau misalnya kalian lebih suka cewek manja atau enggak? Coba dijawab. Kita baca-bacain komennya juga okay. Cik sekarang. Manja. Oh. Aku mau di manja. Kenapa nih kalian lebih suka cewek manja? Iya guys, kenapa guys? Oke, ya 1, 2, 3. Makasih, makasih, makasih. Oke.
dua, tiga. Makasih, makasih, makasih. Nyaaah. Aduh. Guys, kita akan masuk lanjut, ke lanjut, segmen lanjut, matching. Lanjut. Apa itu matching? Meme cinta. Wede. Jadi seperti biasa kita bakal melihat dan mereact nih beberapa video dengan yang ada hubungannya dengan tema kita hari ini. Manja, manja, manja. Oke, kita langsung aja lihat ke matching yang pertama. Santai dong, mukanya dong. Itu aku yang videoin tau. Iya, itu Cisani yang videoin. Pas banget aku menangkap momen itu. Iya. Aduh. Soalnya si Catherine tuh mau deket-deket aku sebenarnya, Ci. Iya, gitu. Cuman gitu, dia ya. Tuh sok-sok mau minjem gitar aku kan. Oh. Iya. Tapi kan aku baik hati dan tidak sombong, ya udah aku pinjemin. Cuman tuh dia minjemnya tuh jadi hak milik dia gitu loh. Kalau enggak suka ya, makanya aku kayak malikin. Balikin. Lucu banget. Pokoknya kalau impersonet aku kayak gitu ya, Ci. Enggak. Udah 70%. Oke, kita lihat ke matching yang kedua. Oh, I'm a ticket too. Ini juga aku yang edit. Sedih banget tau gak sih, Ci? Kayak aku langsung latihannya tuh gak semangat tau. Oh. Tapi jujur ya, ini aku lupa tau. Jujur aku lupa banget. Kamu lihat gak di video itu aku lagi ngomong ke sebelah aku siapa ya? Ada sebelah aku Fanny atau siapa gitu. Jadi kan aku sambil koreo, aku sambil ngecek yang samping kan. Nah waktu maju, aku maju doang. Dan tanganmu tuh udah kayak gini guys. Aku kayak gak lihat gitu. Aku tuh kayak, aku tetap love you. Irikan kamu. Iya, aku tuh kayak, tapi Cishani tuh gak ngelakuin sekali dua kali, sekali doang guys, dua kali. Jadi waktu kita lagi GR tuh Cishani juga lupa. Karena dulu waktu di tim K, kayaknya tuh gak ada tos-tosan. Ada tau Ci. Masa sih? Ada Ci. Berarti sama ini aku salah. Aku gak tau sama siapa. Tapi posisi kita kan sama kan kayak waktu dulu. Emang kamu sama? Sama. Posisi. Tapi emang kita gak tos. Gak ada ya? Iya, makanya. Waktu aku itu tuh aku gak nge gitu, emang ada koreo tos-tosan. Lupa ya, tapi kan nanti bentar lagi emang ada ramune. Iya, tapi dimaafin kan? Iya. Maaf ya. Kalian pasti tahu. Nah, jangan marah ke aku ya, awas ya. Oke, kita lihat ke matching yang ketiga. Oh iya, hai Cisani. Cisani, kita buat masak-masak. Iya, ini buat Cisani loh. Main masak-masak. Oh, nanti kita ketemu Cisani kan? Iya, nanti boleh dibungkus gak, Kak? Nanti kita kirimnya pakai GoFood. Enggak, kan kita nanti bakal kita pick up. Sudah, pick up. Udah belum sih? Coba sini aku. Kepiting gak? Sini gak bisa tau nih. Apa kan ini buat kita? Cuman Cisani aja nanti ketar-ketir kok. Enggak kok, Kak Cisani percayalah. Ini kita akan membuatnya sangat enak. Cisani, aku sama Christy udah dewasa. Jadi Cisani gak usah sosokan banget ya ngomongnya. Dan kita ini spesial. Dewasa sekali sih, dewasa sekali. Banyak. Tapi mantan dewasa kan, Ci. Gede banget. Ini buat Cisani gak? Iya, buat Cisani, Kapten. Ini gimana sih maksudnya kok ini... Oh, ini yang spesial ada telurnya. Oh, gini Kristi, biarkan aku berkreasi. Oh my god. Agak geli gitu ya. Cisani, kalau Kak Cisani menonton, ini katanya buat Cisani ya. Ini GMN ya. Semoga Cisani suka. Tapi Cisani bohong. Makasih buat bucinnya. Soalnya waktu itu Cisani ternyata gak latihan kan, Ci? Iya kan, Ci? Iya kan, Ci? Yaudah aku minta maaf deh. Aku... Enggak, waktu itu ini klarifikasi sekarang ya guys, mumpung kita lagi dibucin ya. Jadi waktu itu tuh aku kira Cisani tuh bakal dateng latihan. Tapi ternyata Cisani gak ada latihan. Tapi kan aku nonton, kan kamu udah bilang kamu mau kasih. Tapi kalau misalnya aku
simpen di kulkas nanti digoreng lagi. Kan ada oven bisa dipanasin. Kan ini kita bikin bakwan lagi kan. Iya, parah. Waktu itu aku lihat kan, aku kaget tahu jujur. Kenapa kaget tahu? Dia makan member lain. Hah? Dia makan member. Jadi kan kamu bilangnya ini kan mau buat Cishani gitu kan. Terus pas aku lihat story, lah dimakan member. Kamu kocak gitu. Oh, Cishani beneran mau. Mau. Oh my god, apa tuh? Tudemun, tudemun. Dari siapa tuh? Dari siapa? Oh my god. Hari ini pokoknya kita itu ya, berkreasi ya. Berkreasi macam-macam ya. Macam-macam gaya baru nih. Karena sepertinya akan banyak ya. Tudemun. Terima kasih tuh. Masih kak. Ini ceritanya roket. Roket. Terima kasih tudemun. Makasih. Roketnya ke galaksi guys. Oh, tadi bear dari Kak Listiani. Tadi bear gimana? Tadi bear gini. Oh, gitu. Hah, gitu? Ini. Ini ada tadi. Oke. Ya, satu. Oh, peluk dia? Iya, okay. Satu, dua, tiga. Makasih. Kak, dia di sini aja. Iya. Dia di sini aja. Berarti ini bas. Dari? Oke. Satu, dua, tiga. Makasih. Miau. Laki kita. Oke, dia aja ya yang dia. Dia. Satu, dua, tiga. Makasih. Miau. Laki kita. Beri arus. Dia lagi deh. Dia lagi. Ayo kerja ya. Kita nonton yang keempat. Ide. Cishani sakit perut, dipeluk Kristi sembuh. Oh gitu, Ci. Siapa? Ama
Oh itu. Sama sister aku, Ci. Iya, kan. Iya, jadi aku anak pungut, Ci. Kalau aku anak pungut, Ci mau pungut aku enggak? Kamu kan anak aku. Iya. Oke. Makasih. 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 Yuk, oke. Oke, masih ada enggak Kak micinnya, Kak? Masih ada. Oke, lanjut. Lanjut. Kunci teater kan minta manajer kan, minta manajer kan kamu Anil, minta manajer kan. Ci, menurut Cici itu lebih manja siapa, Ci? Manjaan Onil apa manjaan, kayak mereka tuh lebih ke duanya kayak bapak-bapak nggak sih, bukan manja ya nggak sih, duanya kayak bapak-bapak, duanya lebih bapak-bapak. Tapi aku tahu tren ini gara-gara lihat video Onil. Oh ya, lihat FYP, jadi berkat Onil aku tahu tren ini. Makasih Onil. Iya, terima kasih Onil. Terus Adel ngajakin mulu, Adel ngajakin aku bikin mulu, gimana dong Mute? Nggak boleh, harusnya buat yang mah. Okay. Aku mau dimanja mah. Terus nanti aku abis ini dimarahin, Ci. Kenapa? Oh, boleh Ci Shani sama ada. Maaf ya. Ya, maaf ya. Oh my God, guys! Tim meternya udah 120. Berarti Ci Shani bakal impersonate aku bakal impersonate Ci Shani. Oke, okay, kita, tapi sebelum Cishan impersonate aku, Cishan, kita mau nonton video highlight Bucin minggu lalu. Oh my God, balik lagi di Bucin, buka-bukaan saat cinta. Set, set, set. Yeay, oh my God. Oh my God. Baru masuk ke dalam lagi kita ya. Dari Kak Maple Syrup. Thank you, okay. Kak Maple Syrup. Terima kasih. Laki-laki Ninten. Oke, dari Kak Listiani. Omong. Makasih, Kak Listiani. Thank you. Laki-laki Ninten. Dari Jawa. Warda, makasih. Kayaknya abis ini kakaknya udah gak ada suaranya. Suaranya serak ya. Cishani. Love you too. Eh, kita gini bikin cinta. Yeay. Cinta.
Oke, okay, di segmen ini kita mau membuat minuman manja. Jadi kita akan namain minuman manja ini tuh adalah Avomando, avocado manja doger. Ini aku sudah ala-ala sedikit mute ya. Iya. Kita bikin avocado manja. Halo, untung diingetin sama Jani. Oh my god, jadi karena tip meternya tadi udah lebih dari 100%, Cishani akan impersonate aku dan aku bakal impersonate Cishani. Oke, okay. Di segmen ini ya. Di segmen ini. Oke, okay, let's start. Oke, mulai ya. Satu, dua, tiga. Oke, jadi habis ini kita mau bikin emang aku kayak gitu diemnya. Maaf ya. Aku kita mau bikin manja doger ya, Ci ya. Iya deh. Jadi kita bahan-bahannya di sini ada banyak banget ya, Ci ya. Iya. Ini apa, Ci? Ini alpukat. Iya, alpukat ya, Ci. Di sini ada namanya ice pop ya, Ci. Warnanya. Itu bukan ice pop, Dek. Ini wafer tuh. Oh, bukan ini. Oh ya, maaf ya. Iya, ini pokoknya tapi enak banget kan, gak Ci? Gak apa-apa, Dek. Iya. Dia doang tahu. Terus ada es batu juga ya, guys ya. Jadi sekarang kita mau gimana nih bikinnya? Ada to the moon, Dek. Ada to the moon. Oke, okay, kita to the moon dulu ya, Ci ya. Kayak gini, Ci, gayanya. Satu, dua, tiga. To the moon, to the moon, to the moon, to the moon. Yeah! Seru ya, Ci ya. Ngomong dong, Ci. Iya, Ci, ngomong, Ci. Ya. Oke. Oke, kita lanjut ya, Ci ya. Kamu lucu banget loh, Dek. Makasih ya, Ci ya. Jadi awalnya gimana, Diksyani? Kita masukin ini dulu ya, Ci ya. Alpukatnya. Ini gelasnya boleh diambil, Ci? Iya, satu orang satu ya. Iya, kamu mau yang warna biru? Yang pakai ini dulu dong, Dek. Oh iya benar juga ya. Kan ini buat di ponjok-tonjok. Oh, gitu. Ditonjok-tonjok ya. Dipukul. Ini kita masukin sesuka hati kita aja ya, guys, iya. Ya. Betul, Diksyani. Aku tuh sebenarnya takut tau makan avokado. Kenapa? Soalnya aku takut pahit. Tapi ini kayaknya enggak pahit gitu deh, Ci. Iya, Ci. Kita boleh cobain enggak sih? Ci, sebutin bahan-bahannya dong, Ci. Ci, sebutin bahan-bahannya, Ci. Jadi bahan-bahannya ya, untuk teman-teman di rumah mau coba. Ini ada alpukat, 3 buah atau terserah suka-suka hati. Iya. Terus ada susu kental manis. Iya. Terus ini ada biskuit warna pink. Pink yang udah di iya, kayak wafer-wafer ya, gitu ya. Terus di sini juga ada biskuit yang stick-stick ala-ala. Oi. Cisani enggak kayak gitu. Oi. Oke, gitu ya. Iya. Terus apa lagi, Terus Ci? Ini apa ya? Aku enggak tahu. Itu ice pop. Ini ice pop. Salah Ci tadi aku. Iya, ice pop-nya kalau bisa rasanya yang doger ya, guys. Iya, betul. Jadi sekarang kita tinggal campur-campurin aja. Iya, campur-campurin aja. Ini aku kurang enggak sih? Iya, kurang sih. Ya. Aduh, kok pakai tangan sih jorok banget sih. Pakai ini dong. Iya, maaf. Maaf ya, Dik. Iya. Oke, aduh. Jadi kita masukin dulu si alpukatnya ini, terus kita pukul-pukul. Pukul-pukul ya, Ci. Mute katanya ada pingpongpong ya, Mute ya? Diksyani, kamu ada pingpongpongnya? Ada! Bah, aku tahu enggak? Kan aku semanis coklat, selembut sutra. Oke. Okay. Nah, kalau kamu gimana? Kalau aku sukanya pingpongpong. Oh iya, itu pingpongpong tuh apa sih? Itu baru banget di teater pingpongpong. Kamu mau lihat, Ci? Mau. Coba aku mau lihat. Pingpongpong! Terima kasih, sudah selesai impersonate ya? Belum. Kan satu segmen di Shani. Aduh, sudah selesai deh. Di Shani belum, Dek. Jangan dulu ya, sabar ya, Dek. Aduh, okay. Udah capek, Dek. Abis itu kita masukin. Ini udah, Kak. Shani masa segitu doang sih, Ci? Udah lumayan lama itu, udah setengah segmen. Yaudah deh. Oke. Kita masukin susu kental manis. Waduh, terima kasih ya, Dek. Cishani langsung minum tau, guys. Banyak gak bapak tau? Oh. Kayak
Kayaknya nggak ada takaran tertentu nggak sih? Tadi tumpah-tumpahan. Tumpah-tumpah. Aku mau yang banyak ah biar manis. Itu nggak kurang. Gak tahu. Tapi apa ini kebanyakan ya? Oke. Ice popnya oke. Oke, nah sekarang si iPos. Tata ini bukan buat minum. Nah, Tata ini bukan buat minum, Kak. Tata buat ice pop. Kakak minta maaf. Saya minum, Kak. Maaf ya. Cisani gak salah, Kak. Cisani gak salah, Cisani. Oke, sekarang kita bikin si ice pop-nya. Ice pop-nya. Ini ice pop-nya berapa seduh, Kak? Bebas ya. Oh, ini buat ini. Kamu yang pink deh, aku yang pink. Oke, okay, oke. Okay. 3 sendok ya. 1 6 1 aku. Atik-atik ya. Atik-atik ya, Dik. Iya. Aku tuh mau ngomong ati-ati ya, Dik, tapi jadi atik-atik. Oke. Okay. Karena digabung langsung. Oke. Okay. Terus kita masukin si airnya. Airnya banyak loh, Kak. Segini. Dikit banget gak sih itu, Dik? Kita aduk-aduk nomu chowa. Aduk-aduk nomu chowa. Ini kelihatan gak sih? Sampai merata. Nomu chowa. Cepet-cepetan yuk. Gak bisa. Kok punya kamu lebih pink sih apa punya aku kurang banyak ya? Karena aku airnya dikit tadi. Itu kata kata jatuh ya. Kata penonton awas tumpah. Enggak kok, aku kan udah dewasa. Widi. Paling dewasa deh. Udah dewasa deh. Iya dong. Iya dong. Oke. Udah ya. Sekarang kita masukin es batunya ke dalam gelas yang udah isi si alpukat sama susu kental manis. Es batu? Es batu. Kayak apa ya? Begini kali ya. Boleh. Boleh ya. Kamu dulu deh. Ya, es batunya kecil-kecil. Iya. Enak. Aku suka es batunya yang banyak. Laki kita dari Mayo Shiva. Makasih Kak Shiva. Makasih Kak Shiva, sarangi. Sarangi. Cie muter. Nah. Kasian deh lo. Kasian deh lo. Oke, es batunya udah masuk ya, guys. Sudah. Oke. Okay. Habis ini apa, Kak? Es popnya kita masukin. Es popnya. Pop pop pop. Pop pop pop. Pop pop pop. Bagus. Ya, tapi ininya. Dari bagus. Masih Kak Fadi. Oke, sekarang kita masukin wafernya. Oke. Cisani dulu. Oke. Gini kali ya. Ih, seru banget sih. Cantik. Laki kita dari Wardah Tulisan.
Mahkota emas. Aku mau yang banyak lah. Dah. Ih lucu nih. Lucu banget. Ini lucu banget. Aku mau satu mangkok boleh? Lucu banget. Lu enak banget. Ngeselin banget. Kok jelek sih? Ada hijau-hijaunya. Ulang kak. Diputer. Nah, kita harus menutupi yang jeleknya ya. Oke. Udah. Sudah. Sekarang kita apain kak? Oh iya. Biskuit stick. Kita masukin biskuit sticknya. Sushan. Aku mau taruh di sebelah sini. Namu chowa. Namu chowa. Yes. Yeah. Sekarang kita cobain. Cheers dulu. Oh iya. Cheers. Maci. Maci. Kita cobain. Aduk ya, ini mesti dulu. Ya. Sayang. Oh, Cici pakai yang ini sih sendoknya. Oh iya, tukar. Oke. Lucky Minggu. Makasih Lucky Minggu. Makasih Kak Minggu. Kita minum dulu. Kita minum dulu ya. Adminnya juga minum dulu ya. Enak kak, enak. Enak. Yay. Ini baru pertama kali aku nyobain alpukat tau. Maksudnya aku tuh gak begitu suka alpukat. Jadi jarang nyobainnya. Oh iya? Tapi enak. 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 Kalian kalau ada bahan-bahannya di rumah, mendingan buat sekarang. Buat deh. Alah. Strawberry, pisang, apel. Pakikit. Masih, kamu Kristi ya? Enak guys. Enak. Tapi aku lebih suka yang dingin-dingin. Sama aku juga. Aku lebih suka es. Ya kalau dicampur warnanya jelek. Ya gimana tuh ini di pizza. Enak kayak es doger. Oke, sekarang kita akan menikmati minuman mantap manja ini ya guys. Kita akan lihat video highlight gemes minggu lalu. Dadah. Lagi sama cewek-cewek manja dan cantik. Yes, yes girl. Bucin. Buka-bukaan soal cinta. Set. Set. Wuuu. Yeah. Baru masuk udah ada lagi dari To The Moon. To The Moon, Maple Syrup. Thank you. Maci. 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 Karis lagi. Karis. Makasih Aris. Thank you. Oke. Makasih. Kak Fadi. Okay.
Kedatangan Mr. E, Ci. Mr. E, apa tuh Mr. E? Ya, Cici tau gak Mr. E itu apa? Enggak. Nanti dia... Dan Sari dan juga Bute. Hai, Mr. E datang untuk men-challenge kalian. Apa tuh? Mr. E takut. Mr. E akan men-challenge seberapa bucin kalian berdua. Okay. Silakan ambil papan ujian itu dan spidolnya. Siap. UN. Udah. Bukan UN, Mute. Iya. Bucin. Pertanyaan pertama. Jangan ada yang lihat dan mencontek, ya. Mr. Iman tahu dari FX. Oke. Okay. Jauh pertanyaan pertama, berapakah ukuran sepatu Mute? Mute kan? Seberapa ukuran sepatu Mute? Aku kan kak. Iya Mute. Berapa ukuran sepatu Mute? Berapa ukuran sepatu Mute? Udah. Sampai dibuka. Satu, dua, tiga. Yeah. Bagus. Bener kan? Lanjut. Ya 38. Ke pertanyaan berikutnya. Berapa tanggal lahir Shani? Berapa tanggal lahir Shani? Parah banget nih kakak tahu nih. Ayo apakah Mute tahu? Parah banget nih. Berapa, apakah Mute tahu? Parah banget. Satu, dua, tiga. Buka nah. Mute. Buka aku Mute. Kasih tanggal berapa? 5 Oktober. Kita lihat benarkah Shani? 5 Oktober. Satu, dua, tiga. Betul. Bagus. Nyontek aku. Tidak. Lanjut. Sebutkan. Kalian jangan bantu jawab. Bantuin aku. Sebutkan satu makanan favoritnya Shani. Aku tahu. Satu. Salah pertanyaan, Mr. T. Apakah aku salah tulis satu deh makanan favorit yang ku, yang Shani? Kue aja, Ci. Kue? Kue. Aku suka kue. Silakan dibuka jawabannya. Eh, Cici bu, sukanya kue. Ape. Kue putu ya? Kita lihat. Ada. Di sini. Bakso, sushi, kue putu. Mute. Maksud aku, di otak aku tuh kue putu, tapi aku nulisnya kue ape. Oh, beda. Parah banget, Mute, aku kira. Beda, Mute. Beda. Aku kira sama Mute, ini. Mute kurang bucin ke Shani. Parah banget. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa tuh? Tahun berapakah Shani masuk JKT48? Jangan nyontek, mata jangan melirik. Mute. Nyontek ya? Enggak. Jadi gen 3 kan? Iya. Gen 3 berarti gen 2. Tahun berapa? Enggak. Mute, Shani masuk JKT48. Harusnya Shani juga pasti enggak tahu kan aku masuk tahun berapa? Tahu. Berapa? 2000 gen 7 kan? Iya. 2018. Satu, dua, buka.
2014. Bener kak? Bener. Terakhir. Ya habis. Pasti kalian bingung. Terakhir, berapakah tinggi dari sisanya? Gimpil. Emang ada? Tahu ada kan, kita sering bahas gak sih? Oh, salah Mr. E. Atau 100. Pokoknya sekitaran segini. Oh, nah. Kalau sekitaran harus sama. Harus sama. Aku kan boleh lah. Harus sama. Silakan dibuka. 1, 2, 3. 167. Yeay. Kamu lihat di website ya? Enggak. Aku tahu di website. Tapi website aku salah. Masa aku tinggi aku 159. Masa sih? Padahal aku sekarang udah nunggu. Kayaknya kamu 164 ya? 163 ya? Iya, 163. Pertanyaan terakhir. Sebelum Mr. E pamit. Mute. Ya. Berikan tutorial menjadi mute. Ini tutorial berarti bukan ditulis ya? Bukan, bukan. Tutorial menjadi mute bisa banyak ke Cisani. Cisani mau yang mana dulu tutorialnya? Semuanya yang selama ini terjadi. Oke, ada banyak ya Ci. Yang pertama itu ada aku sungguh cantik dan genit. Oke. Terus yang kedua ada apa ya? Don't touch. Terus yang ketiga ada. Yang ketiga apa sih, Ci? Ya, dia lupa. Bukan. Yang ketiga itu, yang lagu Syahrini ini apa sih, guys? Shake, boom. Resiko punya idola cantik. Boom, shake, boom. Dimanapun banyak suka. Boom, shake, boom. Dah. Terus yang keempat ada ping, pang, pong. Cisani mau yang mana? Itu jawabannya ya. Mr. E bingung. Tutorial. Nah, itu tutorial ada jawabannya. Menjadi tips. Bisa banyak tips. Cisani. Tapi itu kan tipsnya kayak gitu emang. Baiklah Mute. Ya. Mr. E. Oke. Tips aku itu adalah kita itu harus percaya diri ya Ci. Percaya dirinya emang agak terlalu berlebihan juga gak apa-apa. Cuman gimana ya? Ya soalnya emang kayak gitu kehidupan. Wow. Terus pokoknya intinya beda aja sih Ci. Iya. Terus kalau misalnya tiba-tiba nemu ide-ide yang kayak ping-pong kayak kemarin tuh keluarin aja. Nah, gitu. Nanti Ci Shani besok buat butuh Ci. butuh bantuan untuk menjawab kah? Jawab apa? Coba kalau dari sudut pandang iya. Kenapa bisa? Itu maksudnya. Aduh otaknya nih. Apa? Harus jadi diri sendiri aja guys, gitu. Yeah. Karena Mute kayak anaknya natural, dia emang begini gitu loh, ngerti gak sih? Gitu. Mr. E natural begini. Itu ampe berdiri ya guys. Karena Mr. E pamit ya Mute. Dadah. Aduh. Waduh, Mr. E hati-hati Mr. E. Ampe jatuh guys. Sampai jatuh Mr. E. Oke guys, karena Mr. E udah pulang ya Ci. Kita mau bacain segmen yang apa tuh? Sekarang. Apa tuh? Segmen Dear Bucin. Dear Bucin. Wuhuu. Dari Angelique. Dadah. Makasih. Bucin ini kita akan membacakan curhatan kalian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Okay. Ya lebih tepatnya Cisani sih yang menjawab ya. Karena jawaban aku nggak jelas. Dan buat teman-teman yang udah kirimin kita virtual gift, kita akan video call, oke? Okay? Oh gitu? Iya. Seru banget. Jadi kita bisa video call gitu. Ayo kita sekarang lihat dulu yang ada di leaderboard. Udah pasti ya guys, yang pertama itu ada Kak Aris, terus yang kedua ada Kak Mingyu, dan yang terakhir ada Kak Maple Syrup. Thank you. Kita video call? Iya, kita coba hubungin Kak Aris ya. Ini biasanya, pertama kali Kak Aris? Iya. Oh my God. Makanya guys, selama ini kan Kak Aris anonim gitu ya, iya, gak mau memperlihatkan wajahnya. Jadi tunjukkan. Ya,
wajahmu, wajahmu yang sesungguhnya, Karis. Sesungguhnya, tunjukkan keberadaanmu, Aris. Karis, Karis, ayo Karis. Karis, ayo. Oh, lagi error guys, saya enggak error. Karis, ayo. Kak Aris, semuanya, Aris, Aris. Aris, ayo Aris, tunjukkan. Ayo Karis. Eh, udah di invite tuh. Sudah invite tuh. Ayo Karis, tunjukkan wajahmu Karis. Lego Karis. Kita menantimu. Waduh, ah, Karis mah. Oh, bisa. Ya, takut. Ah, takut. Karis, kira ada guys. Oh my god, janjian sama Karis bukan orang. Ada suaranya. Karis. Halo. Hai Karis. Maka mana wajahnya Karis? Wajah. Karis. Karis. Dengan suara kita enggak? Dengar. Wajahnya Karis mana Karis? Kan udah kelihatan. Ah, emang enggak kelihatan. Emang seharusnya kelihatan. Bukan kelihatan ya Karis ya? Kelihatan loh. Karis orang mana Karis? Oh ini dia nih guys, Karis Wede. Karis orang mana? Karis orang mana Karis? Medan. Oh, Haras. Oh, Medan. Sekarang lagi di Medan? Enggak. Lagi di mana? Oh, itu sekarang lagi di Jakarta, Ci, katanya, Ci. Oh, gitu. Kita minta Karis buat makasih miau. Oke, yuk Karis, karena Kak Aris selalu nyuruh kita untuk makasih miau. Ini live ya, live nih, live. Tolong ya, Karis ya. Bang, jangan bang. Hah? Apa? Makasih, kayak gitu yuk Karis yuk, bisa yuk. Gak mau. Kok gak mau? Bareng deh. Gak mau. Aib. Ayo dong Karis. Yuk bisa yuk Karis yuk. Enggak. Abis ini nanti trauma kan Karis kan. Gak mau lagi ya. Ya udah oke deh kalau gitu. Karis makasih banyak ya. Makasih banyak Karis. Yo. Jangan lupa ya. Ketemu lagi. Dadah sehat-sehat. Bye bye. Dah Karis. Makasih Karis. Kamsahamnida. Dadah. Si Aris ternyata malu-malu ya orangnya ya. Iya nih. Malu-malu ya, agak malu-malu ya. Tuh, banyak di komen kan, katanya. Kan? Udah enggak ada. Katanya di komen info locker katanya tuh. Oh. Info locker, guys. Info locker tuh nanyain locker. Hah? Apa sih info locker? Kayak masa kata muta info locker nanyain locker, Kak. Locker sekolah. Iya, deh. Locker kerja. Iya, apa sih? Iya, locker kerja. Oke, sekarang kita akan membacakan Q&A live. Q&A live, oke. Oke, coba guys, kalian boleh tanya-tanya. Di sini, oh gitu, isur banget. Oh gitu, oh sekarang kayak gini. Lagi kita. Akhirnya Kak Aris muncul, oh my god. Iya, pertama kali ya? Iya, pertama kali, sumpah. Udah pernah video call belum sih? Belum. Oh gitu? Kayaknya belum. Ayo Kak Aris video call. Tapi ternyata orangnya malu-malu ya. Aku grogi, aku bilang. Horas bang. Horas. Tanya dong. Nanya dong sebelum dikelasin. Berapa umur Cishani? Ayo. Gak usah disebutin dong kalau umur lo beda. Itu gak boleh ya kalau anak dewasa nanyain umur ya. Agak ya sensitif ya. Oke guys, kemarin kan filmnya Z udah debut. Film debutnya Z, teasernya udah, trailer filmnya udah keluar. Sekarang kita mau nonton. Silakan. Maunya mau bahas dendam sama siapa? Siapa yang mau bahas dendam? Terus maunya apa? Ngobrol sama kamu biar happy. Tapi gimana caranya aku cari tahu kamu siapa? Lo ngomong sama siapa tadi?
tadi diem aja digituin, Ra. Lawan lah. Juga di Twitter. Yes, mantap. Jangan lupa nonton mulai tanggal 13 Oktober. Ih, aku pengen banget sih. Aku kayaknya jadi penonton pertama. Ya, aku juga. Aku kedua. Kayaknya jadi penonton pertama nih. Oke, guys. Segitu aja bucin aku dan Cishani hari ini. Pastikan senang, Ci. Pegel, Ci. Iya, mau. Ya, segitu aja bucin kita hari ini. Yeah. Pastikan senang kan, Cishani. Akhirnya bucin lagi. Yes. Makasih semuanya udah traktir kita hari ini. Thank you. Makasih banyak banget. Sampai kita makasih. Makasih mulu. Kita tadi sudah cosplay menjadi satu sama lain. Iya, betul banget. Kayaknya Cishani cocokan kayak gitu gak sih, Cishani? Enggak deh. Enggak deh. Oke. Dah, Cici gak mau ngomong-ngomong lagi, Ci. Makasih buat semuanya yang udah nonton. Kita ketemu lagi di... Ini udah kan langsung closing aja? Iya. Iya kan? Iya. Makasih udah nonton. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.